Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لابدين ودهر الدهر رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه ما واجب اعتقاد atas tiap-tiap mukallaf nang tadi umur sampai sudah bakal aja lagi apa nang wajib bahwa inya meyakini meimani 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya mau kada mau ada lawan Allah Ta'ala. Dan wajib pulang i'tiqad bahwa lawanannya yaitu 20 juga. 20 sifatnya mustahil pada Allah Ta'ala. Berapa jadinya sudah wajib 20? Mustahil 20 berarti apa? 40. Dan wajib i'tiqad, kita harus yakin juga bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu apa? Satu jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 20 tambah 20 tambah 1 41 aqaid, ya kah? Maka wajib, ya kah? Pula atas tiap-tiap mukallaf me'i'tiqadkan lagi dengan 9 aqaid ini. 41 sudah tuntung, ujar Habib Usman, Sayyid Usman Betawi, pengarang kitab ini, ujar Sidin, wajib pulang. Kita menambahi ilmu, apa nang ditambahi? 9 akaid, butingnya lagi, 9 buting akaid, yang wajib kita napa? Kita kaji. Berarti 41 tambah 9 berapa yuk? Nah, dapat deh. Nang 50 napa? Akaid di dalam la ilaha illallah. Jadi 41 paham lah sudah pian. Paham lah 20 nang wajib. 20 nang mus, 1 nang ha. Berapa jumlah? Tambah 9 lagi kena, balumpang lagi nang 9. Berapa jadinya? Nah, alhamdulillah. Jumlah barang dapat dulu. Ya kelak. Jumlahnya dulu dapat, jadi yakin lain pada itu lain tak. Pokoknya bila labihan lain, jumlahnya 5. Kadang minta toh membanam digiti wadak kesah bahari ya Allah. Membanam 7 timbul 9. Lalu ekoyo, alhamdulillah ja abah membanam digiti wadak ni bakaramak. Karena abah bangun malam tahajud terus Senin Kamis puasa. Han membanam digiti wadak 7 sekalinya hasilnya 9. Jadi jenang anak bah pian rasai bedulu ulun handak mengambil barakat pian aja. Sekalinya mah ambile nang tagonol sedikit teh. Sekali mbah meigut kenapa jadi rakai moha abah? Rakai kada bentuk moha lagi teh igut tahi kucing sekalinya. Kenapa gerang membanam digiti wadak barak tahi kucing? 7 jadi 9, cocok ai 2 tambahannya. Itu latihan ngarannya ni 50 apa 20 nang wajib 20 nang mus tahil 1 nang harus. Mudahan paham kan ya lah. Nah jadi 9 akaid itu nang mana? Bermula wajib i'tiqad bahwa mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atasnya membuat segala mungkin. Mustahil Tuhan itu membuat segala mungkin itu wajib. Mustahil bahasa Banjarnya Tuhan itu wajib begawi
nang bujurnya semalam Tuhan tuh begawi ha ros mustahil wajib. Ini lawanan sifat harus. Jadi gawian Tuhan itu harus. Mustahilnya apa aja? Mustahil wajib. Kadada Tuhan wajib begawi kadada. Kadada. Biar mendung sudah ari, kadep sudah ari, wajib lah Tuhan menghujanakan kada. Boleh menghujanakan, boleh kada. Cangkal sudah begawi, behimat, wajib lah Tuhan menyugihakan kada. Kita pinandu, tetap Tuhan itu harus, boleh menyugihakan, boleh kada. Baobat sudah lawan dokter nang spesialis obatnya paten pulang wajib lah Tuhan menyembuhkan kada. Kenapa jadi kada? Pinandu pang harus bagi Allah berbuat haruskah mustahil wa jadi biar dokternya spesialis ya kah imbah itu obatnya paten ujar kita mahadangi Tuhan dan tasarah Tuhan munsidin menyembuhkan sembuh munsidin kada biar dokternya spesialis biar obatnya patin tetap baik kada sing ampihan paham jelas mustahil wajib bagi Tuhan menggawe atau mustahil napa meninggalkannya wajib Tuhan kada menggawe kada juga jadi kadada wajib bagi Tuhan menggawe kadada wajib bagi Tuhan meninggalkan nang ada hanya boleh begawi boleh napa kada bila makan obat batuk wajiblah Tuhan menyembuhkan kada masih tetap harus boleh menyembuhkan boleh kada jadi pang bepegang, bepingkut, berdoalah lawan Allah, minum obat, baca bismillah, mudahan Tuhan menyem. Walaupun kemarin-kemarin minum obat tu ampeh. Hari nang semalam ampeh, berapa kali dah bila minum obat tu ampeh, jangan ada kata pasti. Nang pasti itu kadada, bila Tuhan menyembuhkan sembuh tu. Bila ada kada jadi pang baca bismillah sambil berdoa, jaka pasti bapa berdoaan lagi. Jaka pasti bapa lagi bepadah lawan Tuhan. Ini kada pasti, kenapa jadi kada pasti? Karena gawian Tuhan boleh mengabulkan, boleh kada. Apa rahasianya kaitu Tuhan supaya kita jangan lapas berdoa lawan ya kan? Jangan lapas berdoa. Beurut tangi nang pina seurat. Pastilah kita disembuhkan Tuhan belum tentu cuma dengan itu lalu kita mudahan Tuhan menyembuhkan dahan Tuhan mampihakan kasihlah lalu ada bepingkut lawan tu amon pasti bilanya tukang urutnya seurat nang ahli pulang pasti sembuh kada lagi yang kita perlu lawan Tuhan kada datang lagi kada belapor lagi lawan justru itu kita jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya nang baca doa ya nang bismillah karena apa si bin ini harus apa kaya itu harus menggawe, harus kada. Nyalo kada wajib tu menggawe, kada juga wajib meninggalkan. Nah ini yaitu lawanan yang harus pada Allah Taala. Jelaskah? Jelaskah? Harus bagi Allah boleh begawe, boleh. Mustahil Tuhan tu begawe wajib, paham ya? Mustahil Tuhan tu meninggalkan wajib nang bujurnya Tuhan tu begawi kada tu ha berarti 41 tambah 1 ni berapa? Berapa? 40 20 nang wa lawanannya 20 juga berapa sudah? Harus 1 lawanannya 1 berapa jadinya? 2 40 tambah 2 berapa? Ngangangangang ya jadi kadada Tuhan tuh wajib menghujanakan kadada harus menghujanakan ya mun dilihat mandung tuh pinanya hujan pang ya lah mun dilihat angin betiup tuh pinanya hujan pang mun dilihat nang kadep hari ini hujan pang tapi kita tetap berdoa mudahan jangan hujannya kita hujan juga selesai dah usaha
garing, datangi dokter nang ahlinya, nang obatnya nyaman, pastilah sembuh. Kada kita pinandu lawan Tuhan, Tuhan itu boleh menggawi, kada boleh menyihatakan. Bilanya kita berobat berdoa, ya Allah, ya nang datang ulang doakanlah, ya si kau ulang doakanlah, mudahan artinya Tuhan menyem, amun kada sembuh pang itu pang Tuhan boleh menyembuhkan. Dikata jangan takajut, Tuhan tuh kaya itu nang wajar tuh Tuhan kada begawi lalu nih tuh nang sana, mun Tuhan begawi aja gawian Tuhan dua, begawi kada, kada begawi antara dua tuh aja. Artinya bisa menyembuhkan, bisa kah? Bilanya sembuh bawa bersyukur, bilanya kada sembuh bawa husnudzon. Alhamdulillah aja kita aku barakat garing tarasai kamar nang luas. Di kamar anu rumah sakitnya orang bayar ya kan. Oh, layanan umah suster datang meminumi, menyuntikkan menaponi di rumah di hadapan. Wadai roti, soto, sop, sate datangan. Sampai pian berpikir, masya Allah, jebiam. Hatan garing rejeki datangan, hatan sehat kededean. Iya nang dihantuknya oleh siapa? Nang menjaga nih, belamak tukang jaga. Nang garing bertambah kurus. Kan merasai asal guring ditilam nang bebau sekali berabah belakang kena paku. Ini di rumah sakit, oh, maka mau dibeputar pulang nyut jak kepala benaik terlalu laju yaitu sumbalit terlipat ku anunya urang kada bisa. Ya Allah, mama melajari pian ni mun kada begamat banar kada kawa. Dahanu hak paham lah jeng guru apakah ada mengerti tupang bebinian. Ya Allah sian kebanyakan beban yata, pikiran dahanu melihat orang beamas sangkal benar padahal nang dihiri itu tahu kada imitasi beneran. Melihat orang bebaju hanyar asa dikerokot dinosaurus, melihat orang kena nukar mobil hanyar asa dikerokot dajjal, sakit panah hati. Ya Allah, kena menyinggung-nyinggung orang laki lawasnya kita sudah berumah betangga bermobil balum nyerang, berumah ada betangga ada bermobil aja balum nih. Jadi jeroan nang laki, alhamdulillah ya tuh Tuhan memberi kita berumah betangga lawan bermobil-mobilan nih. Daya nukar mobil halus jadi bermobil-mobilan gitu. Duitnya dada, laki kasihan gawin membeca aja, mau ojek aja kasihan. Itu gini dah no payu, dah no kada. Bulik kasihan na, muha hirang dahi putih. Orang mau ojek betopi kalah. Ini muha hirang dahi putih betikas. Kasihan mana. Orang bila laki itu datang disambut. Bebau buluai awak, mandi ih. Mandi mapa mandi bawa kamar mandi gisang lawan sikat sikat nang lambut nih sabun nih harum memlaki pian masih bebau juga kubui minyak harum nah nih kada kelar merangkep laki jenang buhapak gitu kayaknya seorang bawa harum dan mudahan nang laki bini laki bini na hinung hati sian manja juga nang laki ini hanya minta ragap cuma beranai nang bini ini hanya minta ragap cuma beranai bebalik kayak guring berdua si kong bebalik tapi mata bebinjalak si kong bebalik mata bebinjalak juga hadang hadang setengah jam ada singgarakan juga sejam ada singgarakan juga bungol ragap-ragap pengalihnya gengsinya pang pian beduhulu meragap apa ruginya ya kodoh guru aja supan dimana-mana muha di situ juga ya kada bawa pang di betis kemana-mana muha ragap apa susahnya nanan ini bergaya lah pangkian ragap dulu nyaman tu inya aja kapian gak jua kan dimapa lagi ulun bapandir nih dasar gengsi
muha tuh kada kada bungas pina koyo manar anak minta ragap laki. Jangan seorang berdulu meragap laki yang mun diragap juga imong ngai mau lelaki nang laki gunung madong nang bini dua dong gugulin tiga buting di tanah. Ya Allah,